MBJ lu. Kenapa nih? Kenapa Don? Kenapa dan Don? Mukamu serius? Enggak, ya udah, kok ngomong apa lah? Ih, tadi gua mau bahasin tadi kenapa ambruk banget bubruk gitu. Ambruk banget bubruk gitu. Bubruk loh. Hah? Enggak, Fuksi enggak main, Cok. Enggak, sekarang yang gua tanya yang lu expect apa? 6 match 6 poin. 6 match 6 poin. Terus kenapa enggak kayak Day 1 sampai 5-1 gitu loh? Kenapa enggak kayak Day 1 sampai 5-1? Bro, gini bro ya. Oke. Sabar. Kiri. Bro, gini ya, gua jelasin sama lu. Lu enggak bisa tahu pos keadaan mentalitas anak-anak gimana. Oke? Karena ini cuma 2 hari cuma 12 game. Ya, happy boy. Ya. Iya. Kalau lu pun yang di posisi ini, ya, gua yakin lu cepirit. Serius, atau enggak gini deh. Teman gua istirahatin Zuxi-Luxi, lu yang main. Kok bisa ke gua sih? Kan ini bahas BTM, kan gua. Lu kan nanya, gitu. Lu kan nanya, otomatis kan lu penasaran, gitu kan. Ya, gitu. Lu kan penasaran, atau enggak gini. Next season, gua masukin lu jadi cadangan. Gitu loh. Nanti gua main lah, gak usah di PMGC deh. Ya, PMGC masih lama. Belum tentu masuk juga kan, di PMPL. Gitu. Kayaknya lu di tracking Liquid aja lu kayaknya udah jiper lu. Kagak apa? Kan gua sebagai fans bukan sebagai pemain, kan gua ngeliatin doang. Gini. Ya, lu sebagai fans kayak gini loh. Lu kalau nonton bola, lu tanya kenapa Spanyol bisa kalah sama Jepang, ya? Mereka udah nyoba sebaiknya enggak? Ya. Coba nggak? Lu salahin pelatihnya, lu salahin pemainnya, dan lain-lain segala macamnya, ya. Gua punya porsi gua tahu apa yang mesti gua lakuin. Oke, kalau lu ngerasa lu lebih tahu apa yang mesti lu lakuin, gua dari tadi udah bilang, kan? Season next season, ya, gua promosin lu ke Koet. Lu main. Gak usah main deh. Lu ngelatih kalau lu mau ngelatih, kalau lu ngerasa punya kapasitas. Gue gak bakal ngehujat, gue gak bakal ngeblame, gue cuman mau duduk santai, ya. Gue pengen lihat resultnya gimana. Kayaknya kalau ada hashtag 26 deh.